12 kalimat bijak. Antusias bangun karakter dari kebiasaan. Ripto menulis, setiap manusia punya kebiasaan, baik kebiasaan yang baik maupun kebiasaan yang buruk. Orang yang punya kebiasaan baik akan menjadi orang berkarakter baik, dan orang yang berkebiasaan buruk akan menjadi orang tidak berkarakter baik. 12 kalimat bijak ini akan menginspirasimu dan memotivasimu untuk melakukan kebiasaan tiap hari untuk membangun karakter dirimu. Tonton YouTube ini sampai habis dan boleh diulang-ulang, serta subscribe, like, dan share ya, sebagai awal kebiasaan baikmu. Pikiran positif, senyuman, dan selalu optimis adalah kebiasaan yang perlu dimiliki untuk membangun karakter baik dirimu. Membangun karakter diri terletak pada dirimu sendiri. Dengan kebiasaanmu hari demi hari dan tidak ada pada orang lain. Membangun karakter diri yang baik harus berdasar kesabaran, keikhlasan, dan hidup penuh syukur yang dilakukan secara rutin dan konsisten. Kebiasaan baikmu bisa diawali dengan olahraga rutin, makan teratur, tidak mudah marah, bekerja keras, bangun pagi, tersenyum, berkomunitas yang produktif, dan lain-lain. Kebiasaanmu pasti akan menjadi karaktermu. Lakukan kebiasaan baikmu agar kamu punya karakter yang baik. Milikilah motivasi untuk memulai membangun karakter diri, dan kebiasaan adalah langkah nyata mewujudkan karakter diri menjadi nyata. Kebiasaan mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya dipastikan akan menjadi karakter religiusmu yang akan membuat hidupmu damai sejahtera. Ingatlah selalu, lebih mudah mencegah kebiasaan burukmu daripada menghentikannya bila sudah melaju. Kebiasaan itu ada bersama langkahmu, dan bila itu kamu lakukan selalu, itulah karakter dirimu di sepanjang waktu hidupmu. Kebiasaan dapat kita lakukan tanpa berpikir panjang. Itulah sebabnya kebiasaan sering mengarah pada arah yang menyesatkan, di luar logika sehat. Kebiasaan buruk manusia adalah mencari alasan atau kambing hitam atas suatu kegagalan. Biasakanlah kegagalan adalah tanggung jawab dirimu sepenuhnya. Kebiasaan adalah langkah nyata harianmu yang dapat membuatmu menuju sukses hidupmu atau menyeret hidupmu ke jurang paling bawah. Bijaklah dengan kebiasaanmu.